Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada mandi? Udah, Bu. Bilang udah, Ibu gak yakin deh. Yang bilang... Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Ibu atau nama Teteh Ratna Yulia, udah kan kelihatan di sana. Jadi Teteh itu dikasih amanat untuk menginval pelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Pak Agus. Ya, benar? Kurang tahu, Bu. Nggak tahu, sebelumnya Pak Agus sudah pernah masuk? Udah, Bu. Ngapain aja sama Pak Agus kemarin? Tatap muka atau daring? Daring. Hah? Duluan? Udahan? Beres? Jadi. Yang tatap muka ngapain? Kalau tatap muka belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau daring? Kalau daringnya sering. Jadi GCR. Iya. Sama ya, dijelasin Zoom. Jelasin juga di Zoom. Oke, kemarin sama Bapak Agus belajar tentang apa? Yo, ada yang masih ingat? Sama Pak Agus kemarin belajar tentang apa? Hiwar 1, 2, 3 sama bahasa Arab sama bahasa Arabnya barang, benda, hewan sama Sip, mantap. Hiwarnya udah sampai berapa? Hiwar berapa? 4? Hiwar 3. Hiwar 3. Berarti sekarang, mau langsung belajar atau mau perkenalan dulu? Terserah aja, Bu. Aja. Belajar apa ya? Belajar atau enggak nih? Iya, Bu, boleh. Belajar. Oke, jadi sama Bapak Agus, Teteh diamanahin untuk mengajarkan hiwar. Hiwar kalian tahu, ada yang tahu artinya hiwar apa? Percakapan. Pintar. Hiwarun itu artinya percakapannya ini untuk pertemuan kali ini yaitu tentang an-nadharatun. Ada yang tahu apa artinya? An-nadharatun artinya apa? Sekarang judulnya ini. Udah ada belum? Share screen dari Teteh? Udah, Bu. Udah ada. Nah, an-nadharatun. Coba semuanya bareng-bareng sebutin. An-nadharatun. Artinya itu kacamata. Coba di sini yang pakai kacamata siapa aja? Aku juga pakai kacamata. Berarti muka Teteh emang gak kelihatan ya? Soalnya Teteh lagi share screen. Iya, Bu. Muka Ibu gak kelihatan ya? Oke. Mana? Nah, untuk hari ini, kita baca-baca dulu ya. Baca dulu bareng. Ibu dulu. Al-hiwarun. Al-awwal. Al-mudhur. Al-hiwarun.
Al-Mudarris. Al-Mudarris. Aina an-nadharatu ya Syakir? Disebutin bareng-bareng, Bu. Iya, sebutin bareng-bareng. Yuk, semuanya buka mic-nya. Kelihatan kan ini bahasa Arabnya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Sebutin bareng-bareng ya, ulangi. Al-hiwarun. Al-hiwarun. Ya. Al-mudarris. Al-mudarris. Aina an-nadharatu ya Syakir? Aina an-nadharatu ya Syakir? An-nadharu fil hakibah. An-nadharu fil hakibah. Qala mudarris. Qala mudarris. Qala mudarris. Wa aina al-hakibah? Wa aina al-hakibah? Qala Syakir. Qala Syakir. Al-hakibah fil fasli. Al-hakibah fil fasli. Al-hakibah fil fasli. Al-hakibah fil fasli. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Idhab ila al-fasli. Wahatinan nagor. Idhab ila al-fasli. So. Idhab ila al-fasli. Wahatin nadhara. Wahatin nadhara. Qala Syakir. Qala Syakir. Ya Ustaz, tafadhalin nadhara. Ya Ustaz. Tafadhalin nadhara. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Syukran. Syukran. Qala Syakir. Qala Syakir. Afwan. Afwan. Kita bahas artinya ya. Yang pertama, al-mudarris. Siapa yang tahu artinya al-mudarris? Al-mudarris artinya guru. Guru. Hah? Guru. Guru. Teteh cadel ya? Al-mudarris artinya apa? Guru. 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 Oke, okay. Guru. Syakir, kata si Ustaz. Aina. Yo, pasti kalian tahu Aina artinya apa. Aina itu artinya Dima. 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 Dimana. 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 Ya. Jadi Aina itu artinya dimana. Oke. Okay? Nah, an-nadharatu artinya kacamata. Terus ya Syakir berarti ke si Syakir. Kata si Ustadz. Wahai Syakir, di manakah kacamata? Kata Ustadz kayak gitu. Terus yang bawahnya lihat. Kata, dan gak usah diulang kibah.
Kata Syakir, kacamatanya itu ada di dalam tas atau di dalam koper. Gitu. Kata Mudaris, wa aina al-hakibah. Terus di mana si kopernya? Terus Syakir menjawab lagi, al-hakibah fil fasli. Tasnya atau kopernya itu ada di dalam kelas. Terus Mudaris menjawab lagi, idhab ilal fasli. Siapa yang tahu artinya idhab? Yang tahu artinya idhab? Idhab. Idhab. Halo? Idhab itu artinya pergilah, oke? Pergilah ke kelas, cina. Idhab ilal fasli. Wahatin nador. Dan ambillah kacamata itu. Terus kata Syakir, ya Ustaz, tafadhalin nador. Ya terus si Syakirnya itu pergi aja ke kelas. Udah pergi ke kelas, terus ngasihin kacamatanya, ya Ustaz, tafadhalin nador. Ustaz, ini kacamatanya, silahkan. Terus kata Ustaznya menjawab, syukron, makasih. Terus kata Syakirnya, afwan, sama-sama, kayak gitu, paham? Paham. Oke, kalau udah paham, coba catat dulu hiwarnya ya. Sok, catat dulu hiwarnya. Lima menit cukup? Cukup. Halo, cukup nggak? Nggak. Mau berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Hah? Ya, 20 menit. Ya, sok. Sesudahnya kalian aja. Tulis dulu. Udah, nulis yang itu, lanjut yang ini ya. Yang ini. Halo? Lanjut ke yang itu. Ya. Mantap. Sip. Putus-putus. Sambil absen ya, hari ini yang masuk ada siapa aja? Ada Tariqul Hayat Al-Siddiq. Guys, setian dulu, oke guys.
Jangan tuh. Bikin tentang bikin short atau buat secara online short. Yes. Jadi jangan tuh. Eh, tolong sama apa? Di like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.